YouTube Denny Yuryandi. Jumpa lagi bersama saya, kali ini masih sama Mas Mugi ya. Mugi itu kalau yang itu Hendriko lah, berarti nama siapa tuh? Hendriko teman saya. Oh teman, tapi dia sering posting ya. Dulu kita suka ketemu di Tumplek-Blek ya, di Auto Bursa ya, tahun 2000-an. Mas Mugi banyak bawa mainan ya. Dan semuanya Land Rover semua ya? Iya, kebetulan emang saya waktu itu Tumplek-Blek jualannya khusus Land Rover ya. Land Rover. Semuanya dari mulai mainan, kaos, topi-topi. Pokoknya make and dress Land Rover ya. Land Rover. Nah itu apa? Ada yang dikoleksi juga kan? Yang di koleksi, yang dijual juga betul. Dan lain-lain ya. Dulu banyak atau apa sebetulnya produknya atau gimana? Kayaknya Land Rover agak susah ya kalau berbentuk misalnya toys dan lain-lain ya. Karena jarang masuk Indonesia ya. Di tahun-tahun itu emang saya kebanyakan masukin sendiri dari Inggris ya. Oh gitu, importir berarti ya? Iya, masukin sendiri mas. Oh gitu. Sendiri, jadi dikirim dari sana langsung mas. Oh gitu. Sekarang nggak lagi itu juga? Apa, jualan Land Rover? Enggak, ya? Sekarang ini sisa-sisa zaman dulu. Saya nggak jual lagi karena nyarinya udah susah sekarang. Oh gitu. Jumlah kira-kira berapa banyak? Kelihatannya banyak banget ya? Di atas saya udah cukup banyak ya. Terus juga bukan hanya mainan kan, tadi ada buku, ada majalah, ada yang lain-lain, apa yang mainannya belum banyak banget ya, paling antara 300-an mungkin mas. Oh gitu ya. Terus orang yang dulu dijual ya, orang emang banyak juga ya peminat yang Land Rover, punya mobil tapi beli mainannya juga. Betul. Banyak ya. Waktu zaman itu mereka punya Land Rover sekaligus koleksi mobilnya ya. Itu merek-merek apa yang terkenal ya kayaknya? Saya ada Corgi, ada ya? Britain, ada Vanguard. Vanguard itu Inggris semua ya? Inggris semua, ya? Inggris semua bukan Cina ya. Dan memang kualitasnya memang cukup bagus ya kalau yang dulu-dulu ya. Iya, di zaman-zaman itu. Dulu ada Universal Hobby ya kalau nggak salah. Iya, itu Universal biasanya Hobby. Yang ukurannya agak gede. 118. Sekarang agak jarang ya, agak susah ya? Iya, harganya mahal mas. Oh gitu ya? Mahal. Tadi lihat ada Camel Trophy ya? Betul. Udah sekitar 5-6 jutaan kali ya? Saya waktu beli masih 2,5 juta. Jadi mahal ya? Apa iya. Harganya ya? Kenapa? Karena merek atau apanya sebetulnya? Lisensi yang mereka bayar atau apa? Kayaknya dulu nggak mahal-mahal banget. Universal dulu sekitar 500-an betul. Ya kalau nggak salah kan? Sekarang bisa 3 juta, 3,5. Oh gitu. Masih ada yang jual tapi Universal Hobby ya? Oh, cuma memang nggak dijual di toko ya? Online betul. Katanya. Barang-barang yang lama itu mas. Banyak barang-barang baru. Nah, Mas Mugi dulu juga koleksi mainan ya? Kira-kira menurut Mas Mugi yang bagus tuh yang apa ya? Maksudnya dekesnya seperti apa selain dari merah tuh ya? Biasanya atau yang otentik atau yang detail itunya kan ada juga dulu Kararama ngeluarin juga tuh ya? Biasanya waktu itu yang paling detail Universal Hobby. Universal Hobby ya. Cuma dia nggak ada yang kecil ya? Ada. Ya? Ada yang kecil ya? Ada. 143 tapi. Oh ada ya 143 sama 118 ya. Detailnya lebih bagus ya kalau Universal. Cuma dulu memang agak banjir agak banyak ya. Betul, tahun-tahun 2000-an ya. Kan, emang buatan Cina ya. Hah? Emang buatan Cina. Buatan Cina ya. Cuma sekarang memang nggak ada lagi ya, nggak ada toko ya. Harganya mahal. Nggak ada yang masukin ya. Nggak ada yang masukin. Nah itu, ini kan Mas Mugi juga urusan tentang mobil benerannya 1:1 sama mainannya. Kira-kira kenikmatannya gimana Mas? Kalau mainan, sekarang-sekarang ini saya udah nggak pernah nambah lagi, jarang. Ya. Karena emang sayang duitnya juga Mas. Oh gitu ya. Jadi ya kenikmatan ya sekarang tetap agak di... Tapi pasar mainan... Terutama merek Land Rover bagus ya sebetulnya. Bagus. Banyak yang nyari ya sebetulnya. Bagus. Banyak yang nyari. Asal variannya agak aneh aja mas. Oh, jangan gitu. jangan terlalu yang banyak. Orang nyari sebetulnya yang series atau yang Defender tergantung juga atau yang Range Rover atau apa. Kayaknya series lebih series 1, series 2 karena kayaknya lebih unik ya. Betul. Nah, tapi biasanya emang semua tipe udah dicari orang. Nah, dicari orang ya. Jadi orang emang senang ya gitu. Sekarang lagi yang banyak dicari yang Defender yang paling baru tuh Mas, yang Defender yang paling baru yang bukan 2020. Yang kemarin diluncurkan tuh yang iya yang Adventure, yang Heritage, yang gitu ya. Bukan itu. Itu kan juga muncul ya. Itu, iya. Yang itu juga cetak terbatas kan cetak pernah terbatas. Diluncurkan ya. Setelah Heritage ada yang kemarin tuh lagi dicari orang juga. Oh, gitu ya. Oke, demikian bincang-bincang sedikit dengan Mas Mugi. Dia kolektor mainan dulu. Sekarang kolektor mobil beneran. Keren pokoknya gitu ya. Yang penting hobi itu bisa berjalan. Gitu ya, berjalan juga menyenangkan dan panjang umur ya. Kita senang ya gitu kan. Dan juga yang paling penting ketemu sama orang-orang yang ini ya, sama-sama ya. Sehobi, sama-sama sekomunitas itu menyenangkan ya. Oke, pemirsa YouTube Denny Yuryandi, terima kasih sudah menyaksikan YouTube saya. Sekali lagi jangan lupa kalau belum subscribe bisa subscribe karena Anda akan dapat menyaksikan atau diberitahu tayangan-tayangan yang lain. Oke, terima kasih.
selamat sore dan sehat selalu.